Konsul Industri Kretek karya Yudhiyono Kae dan Kismar Miyati dan diterbitkan oleh PT Grasindo. Sudah puluhan tahun Ucis terkenal dengan industri rokok kretek. Walaupun daerah itu tidak menghasilkan tembakau, pabriknya besar-besar dan produksinya dipasarkan ke seluruh penjuru Nusantara. Bahkan diekspor ke luar negeri loh teman-teman. Industri rokok kretek Kudus adalah salah satu sumber penghasilan Indonesia. Nah, mau tahu ya bagaimana ceritanya? Dengarkan ya. Oke. Pada zaman dahulu, di kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Prabu Brawijaya. Beliau mempunyai putri yang sangat cantik. Namaku Dewi Nawangsekar. Namanya Dewi Nawangsekar, teman-teman. Namun pada suatu ketika hilanglah putri kesayangan raja. Hantu Dewi, Dewi, Dewi. Tentu saja peristiwa ini mengejutkan seluruh kalangan istana, sehingga Prabu Brawijaya memerintahkan sang patih untuk mencarinya. Patih! 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 Iya, Tuan! Iya! Patih! Dewi Nawangsekar hilang! Diculik oleh Kisugi. Hah? Apa? Kisugi? Heh? Tangkap dia. Tidak lama kemudian, sampailah para prajurit dan sang patih datang ke padepokan sanggar Kisugi Adilui. Waktu itu, nampaklah Kisugi sedang melukis. Kisugi Adilui
terpaksa menyerah kalah. Karena kekuatan prajurit yang sangat kuat, Ki Sungging Atiluwi bersedia datangkan ke istana Majapahit. Hatinya sudah merasa ikhlas dan pasrah untuk menerima hukuman apapun. Di hadapan persidangan itu, Ki Sungging Atiluwi tetap bertahan pada pendiriannya. Kokohnya pendirian itu menjadi luluhnya hati Prabu Brawijaya, sehingga hukumannya berupa permainan yang aneh. Hai Ki Sungging Atiluwi, kuperintahkan kau lukis wajah putriku di langit yang biru. Mendengar perintah hukuman itu, Ki Sungging Atiluwi menyatakan kesetiaannya. Dalam benaknya, hasilnya bernasib malang karena pastilah terjatuh dari langit biru yang tinggi. Sebuah layang-layang yang besar dan talinya yang panjang telah dipersiapkan para prajurit di alun-alun Majapahit. Sementara itu, Ki Sungging Atiluwi berkemas-kemas dengan alat lukisnya. Dan tidak lupa juga sekantung tembakau kegemarannya. Ki Sungging Atiluwi diikat di layang-layang itu. Ayo, ayo, ikat Ki Sungging, ikat! Prajurit, tarik layang-layang itu. Layang-layang itu terbang semakin tinggi ditiup angin ke barat laut. Tiba-tiba, prajurit tidak kuat menahan layang-layang itu. Tali pun lepas! Ki Sungging Atiluwi tidak merasakan takut sedikit pun. Justru merasakan kenikmatan yang indah karena dapat memandang tanah Jawa dan jagat raya sebagai bukti keagungan Sang Pencipta. Ki Sungging Atiluwi teringat pada kantung tembakaunya dan berniat merokok untuk melepaskan keletihannya. Tiba-tiba kantung itu jatuh diterpa angin. Kota kabupaten yang memang terkenal karena keren.
kisungin hati. Nah, begitulah ceritanya teman-teman. Kesimpulan dari cerita ini adalah, pertama, jangan menuduh orang lain tanpa ada alasan yang dapat dipercaya. Sebab kerugian yang dapat ditimbulkan akan menyangkut banyak pihak. Kedua, keteguhan iman dalam melakukan kebenaran dan kejujuran harus dijadikan prinsip itu, seperti yang dilakukan oleh Kisungging Adilui. Sekian dari ceritaku ini adalah. Jangan lupa kunjungi terus perpustakaanmu, baca bukumu agar menjadi orang yang berilmu. Assalamualaikum.